Saya enggak nanya, orang langsung yang mengatakan katanya enak, cocok, bumbunya cocok, pas di lidah. Keunikan dari Binte Biluhuta atau dikenal dengan Milu Siram Sakinah. Keunikannya kita pakai milu pulo. Terus di sini dilengkapi dengan ikan bakar, terus pakai sambal, sambal dabu-dabu. Kita gunakan minyak kampung yang dibikin sendiri. Dari kesulitannya, kita kan di sini pakai jagung kering yang biasa siap ditanam. Kalau di sini harus tahu caranya, lamanya untuk memasak, masaknya pakai air kapur sampai untuk bagaimana dia prosesnya sampai lembek. Jadi di sini kita menggunakan kapur sirih. Ini kan kalau makanan ini Binte Biluhuta itu memang makanan khas daerah Gorontalo yang sudah dari nenek moyang. Cuman sering dilupakan, Pak. Jadi kita alhamdulillah sudah 33 tahun buka ini milu siram, Pak. Dan alhamdulillah sudah banyak dikenal di mana-mana, termasuk di luar daerah. Ada juga sudah ke mancanegara, sudah berapa negara yang tahu. Karena sudah sering kedatangan turis ikut mencicipi milu siramnya. Kayaknya cocok.